Enggak. Ini kan udah. Ya. Ini lampu. Ulang dulu ya. Nah, coba matikan semua lampunya. Oke. Oke, sekarang tugas Bunda, lampu senja. Yes. Lampu besar. Yes. Lampu jauh. Iya. Keliru Bun, say. Jadi begini. Permisi. Ayo. Kalau lampu jauh begini. Oh, nah, gitu. Oke, oke, ulang ya. Oke. Ulang ya. Iya. Nah, lampu senja. Mm-mm. Oke. Lampu terus apa lagi? Lampu jauh. Lampu apa sih? Lampu besar. Oke. Lampu jauh. Iya. Nah, matikan. Nah. Matiin semua? Tidak. Misalkan Bunda dalam ini perjalanan. Iya, iya. Iya, iya, iya. Terus Bunda jarak pandangnya terbatas. Aku juga bilang. Jarak pandangnya kan terbatas. Sudah. Yes. Ini mah enggak jadi. Aku juga ngeng. Oke. Ya. Coba ya. Ya, ya. Misalkan ya lagi dalam perjalanan. Okay. Misalkan. Iya, iya. Bunda butuh lampu jauh. Iya, iya. Warmatikan. Apa tuh ke bawah? Apanya Bunda? Kalau ke bawah gini apa? Sein. Oh, sein. Oh iya iya iya, sorry. Ulang lagi ya. Aku butuh lampu jauh. Matikan dulu semua. Matikan biar dulu lebih semua, ya. Paham. Sekarang Bunda dalam keadaan cuaca mendung, pakai okay. Lampu apa tuh? Senja. Lampu senja ini. Nah, kemudian senja berganti pada malam hari. Terus pakai lampu besar. Besar. Nah, terus Bunda bawa mobil, jarak pandang Bunda terbatas, pakai lampu jauh. Gini. Nah, sehabis itu ada orang di depan Bunda. Aku sein. Matikan. Matikan lampunya, nanti silau matanya. Iya. Baru sudah pakai lampu itu aja, lampu besar. Lampu besar aja ya. Nanti kalau lampu jauh, pada saat kita butuhkan saja Bunda. Oh, iya. Jarak pandang kita terbatas. Iya. Terus apa lagi Bunda mau coba? Mau sein. Sein kanan. Sein kiri. Ya. Matiin. Terus. Nah, cara pegangnya kayak gini Bunda supaya Bunda tidak nih. Oh, gini ya. Oh, gini ya. Iya. Kiri. Mati kanan. Apa matikan tuh? Matikan. Oke. Itu lampu jauh. Matikan. Terus aku kalau gimana mau mutarnya ini harus begini ya? Kalau mau cari lampu, misalnya kan gini ya, mau senja. Nah, terus ini lampu besar. Iya. Nah, udah gitu balikin. Oke. Okay. Okay. Itu kalau Bunda misalkan dalam keadaan sudah berhenti. Iya. Jangan Bunda lupa matikan lampunya. Karena banyak para emak-emak seperti itu. Jadi oh maksudnya kalau udah berhenti dimatiin semua. Iya. Tadinya kan gini ya. Lampu besar udah matiin semua. Matikan gitu. Semua. Terus sudah kita matikan ini. Ya, matikan dulu AC-nya Bunda. Matiin ini. AC. Baru audio ini. Kan audionya sudah mati. Oke. Udah matiin ini. Gitu. Baru cabut kuncinya Bunda. Oh iya. Kok nggak mau ya? Ada caranya Bunda. Ya, terus caranya gini, tekan, putar ke kiri, tarik. Udah, begini Bunda. Putar, tekan begini dulu, putar, tarik. Tarik. Di. Ya. Gitu. Coba. Jadi posisikan ke posisi on terlebih dahulu. On dulu, lagi on. Udah nih, belum ada indikatornya. Oh, iya. Hilangkan dulu indikator airbag, suhu temperatur ini hilang. Gitu? Bukan kita matikan, nanti hilang sendiri. Oh iya. Tunggu dia hilang. Mm-mm. Nah, ini hilang satu, ini hilang lagi. Oke. Okay. Baru nyalakan deh. Terus aku nyalain gimana? Putar ke kanan kuncinya. Oh, gitu. Iya. Oke. Okay. Oh, sudah. Baru nyalain AC-nya. Geng. Baru Bunda
untuk mengatur posisi duduk, Bunda injak koplingnya full dulu. Sampai enggak kakinya, harus pakai alas kaki, Bunda. Ya. Injak kopling penuh dulu, kopling penuh. Ini koplingnya? Ya, full. Langsung full. Oh, masih pinggulnya terangkat ya? Iya, majuin lagi, bonsai. Tangan kanan di setir. Ya. Oke, sudah coba injak koplingnya penuh. Terus? Pinggul tidak terasa terangkat, Bunda? Tidak. Oke, sekarang Bunda lurusin kedua tangannya. Gini. Lurus ya, lagi. Nah, lagi. Jadi ini pergelangan tangan harus di atas ini. Oh, gitu. Jadi sandarannya kurang bagus. Oh iya. Udah? Sandarannya. Sandaranku gimana? Ini. Aku berarti nanti. Bunda. Tarik. Ya. Udah. Coba Bunda jangkau. Jangan Bunda buset. Gas ya. Anu, gasnya. Astaga. Bunda kasih begini. Oke. Sudah? Pakai seat belt, Bunda. Seat belt. Yang ini. Mana tuh seat belt-nya? Enggak ngerti. Yang ini, tuh? Bunda. Iya, mana? Safety belt ini. Mananya? Ini sih. Yang ini, tuh? Bunda. Samping. Terus oke, masukin ke sini. Orang kata yang ini nih. Sudah rapikan. Sudah. Ya. Oke. Oke, sekarang Bunda fungsinya gas, Bunda sudah pernah dengar fungsi gas untuk apa? Untuk jalan. Jadi untuk apa? Untuk jadi fungsi gas itu, Bunda sayang, untuk menambah kecepatan. Oh iya. Nah, iya. Jadi yang menjalankan mobil itu adalah kopling. Iya, ini kan aku udah ini yang aku injak rapat ini koplingnya. Iya, kopling. Udah gitu kalau jalan aku pelan-pelan. Iya. Jadi ini gurunya ini kocak. Oke. Jadi di tengah itu rem ya, Bunda? Oh, iya. Di tengah rem yang tangan kaki kanan aku tuh yang pindah-pindah. Tapi yang kiri itu tetap nginjak kopling. Kopling. Oke. Okay. Okay. Coba Bunda belajar ngegas sedikit dulu. Iya, dikit ya. Dikit aja. Sampai angka 2, Bunda. Tuh, angka 2 di sini. Ya, itu sudah bagus. Nah, kayak gitu, bonsai. Hmm. Okay. Jangan ditambah lagi. Oh. Oh, gitu ya. Iya. Kalau gitu udah jalan ya. Tidak, maksudnya gasnya itu stabil, bonsai. Oh, kalau angka 2 itu stabil ya. Iya. Oh, gitu. Supaya belajar gas stabil. Ya. Oh, gitu. Cukup segitu aja ya. Iya. Tapi kok kenapa naik? Karena Bunda semakin tekan lagi ke bawah. Gitu. Oh, gitu aja ya. Iya. Ini yang gasnya ini yang saya ya, gitu itu ya. Halus, kedengaran suara mesinnya halus. Oke, sebelumnya Bunda pernah hafal gigi-giginya? Gigi satu ke depan. Nah, jadi Bunda harus injak kopling penuh dulu ya, iya. Netral. Baru gigi satu. Gigi satu. Gigi dua gini ya. Itu gigi dua. Empat. Oh, gigi empat. Gigi satu. Ulang dulu ya. Ini netral. Kiri gigi ke depan, dua. Gigi satu. Oh gini, ntar dulu. Nah. Ini netral ya? Iya. Ke sana? Tiga. Terus? Satu. Oh, gigi satu. Nah, ulang ya. Kalau gigi satu, Bunda, kiri ke depan. Oh iya, iya. Kalau gigi dua, ditekan ke kiri, tarik ke belakang. Oh, ntar dulu. Ini netral. Oke. Ntar dulu ya? Iya. Gigi satu, ntar dulu. Gigi satu, gini ya? Ini ya kiri depan. Ini. Ya, terus gigi dua
Tekan. Tekan. Tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Oh gitu. Iya, netral. Netral. Oke, ulang ya. Gigi ya, satu. Ya. Gigi satu. Gigi dua. Gigi dua. Ulang ya. Gigi satu. Gigi dua ditekan ke kiri, tarik ke belakang. Oh. Ya, sampai habis. Ya. Netral. Gigi netral. Satu. Gigi satu. Gigi dua. Gigi dua. Ya, ini netral. Netral. Kalau gigi tiga lurus depan. Lurus depan gini ya. Ya, ulang ya. Netral. Gigi satu bunda. Gigi dua. Gigi tiga. Tuh, gigi apa? Gigi gigi kuning. Gigi dua, ulang, gigi tiga, ya, gigi netral, netral, ini netral kan? Empat itu bunda saya. Oh gini ya? Oke. Gigi satu yuk, gigi dua, kok? Ya, ya gigi tiga, gigi empat, mana tuh? Nah, gigi lima, netral dulu. Kanan, kanan. Sorry. Nah, depan. Itu lima. Kalau mundur, netral lagi. Kanan, kanan. Sorry. Belakang. Nah. Gigi berapa tuh? Mundur, gigi mundur. Oh, ya gigi mundur. Pakai netral. Netral, bunda. Oke, netral. Ya. Boleh dihafalkan? Iya. Ntar dulu ya. Gigi satu. Oh, ya. Gigi dua. Ya. Gigi tiga. Netral. Empat. Empat. Itu lima. Oh, kalau empat tarik saja ke belakang. Oh, gitu. Win. Ntar dulu ya. Bunda lihat dulu polanya. Iya. Jadi tiga kan, tiga ya. Begini. Ini netral, tarik ke belakang itu empat. Oh, gitu ya. Iya. Baru ke lima. Ke netral depan. Dulu. Netral dulu. Kanan. Kanan depan. Oh iya. Okay. Netral lagi ya. Ya, kanan, kanan belakang. Nah, itu gigi mundur. Iya. Netral. Okay. Netral. Ulang ya. Ya. Gigi satu. Gigi dua. Gigi dua. Gigi empat itu bunda. Oh, sorry. Aduh ya. Ya. Gigi satu ya. Ya. Gigi dua. Iya betul. Terus gigi tiga netral. Oh netral, baru ke gigi tiga. Iya. Baru empat. Empat. Netral. Tarik aja. Tarik netral aja. Dulu. Tarik ke belakang. Ya. Gigi lima. Gigi lima. Netral dulu. Baru tarik ke depan. Netral dulu, kanan depan. Gitu. Kalau gigi mundur, netral kanan belakang. Netral. Kanan belakang. Gitu. Netral. Netral. Oke teman-teman, sekian dulu vlog minggu di hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.